Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang sholat Jumat, kita ikut bantu abang kita untuk finishing bus pariwisatanya, pariwisata lokal Medan ya. Tinggal sedikit lagi sih, hanya bagian setiur yang mau dirombak jadi Tiur 1526. Beliau ini aktif di ALS ujung 8 Selambu trip Solo ya. 368 apa dia 38 trip Solo. Dak nomor berapa busnya itu? Hah? Nomor berapa bus itu? 328. Masih aktif di LS 328 pada Solo. Nah, ini beliau. Walaupun hanya sekedar merunguti pekerjaannya, enggak apa-apalah. Yang penting aktif. Orang ngelas dia pun ikut ngelas. Masalah hasil nomor 16. Oke. Sudah mulai finishing. Mau dirombak jadi OH 1526. Dirombak yang tadinya single ya, dibuat rombak jadi double kaca ya. Yang tadinya single kaca sekarang udah jadi double kaca. Kalau nyisip kaca spion, setiur, oke. Udah bisa ikut aktif meramaikan karpet hitam. Pariwisata Pink Bus. Lampunya pun dirombak ya. Tadinya JB1 sekarang udah dirombak jadi JB2. Terbang kita masih aktif di ALS 328 pada Solo. Ini beliau libur. Busnya gantikan trip ke Jogja untuk mengejar persiapan bus pariwisatanya, makanya beliau istirahat satu trip ataupun mungkin dua trip katanya, biar nggak terlalu lama yang tidur itu, kata beliau sih, biar nggak terlalu lama tidurnya. Hasilnya urus. Oke, siap. Tinggal bagian penggerendaan. Udah kumat dia, ha, kumat. Oke, masih kurang jos lagi kata beliau ini ya. Pokoknya las kata orang, las katanya. Mungkin dilihatnya orang ngelas, dia pun ikut melas. Enggak tahu lah. Orang pakai mal dia asal jadi. Tukang las
Oke teman-teman, sampai di sini dulu karena pekerjaan bagian setir telah siap dan tinggal pemasangan. Sampai jumpa kembali di waktu yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.